أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, izin, taufik, hidayah inayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita tunaikan solat subuh secara set pertama yang kita kena perbetulkan. Saya dan kita semua kena perbetulkan.
Yaitu ya, seolah-olah mengingatkan kepada diri kita bahawa pertambahan tahun, walaupun kita tak tahu kita boleh sampai, orang kata sampai kepada habis tahun itu atau tidak, tapi kita meletakkan apa yang kita punya harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tempoh masa tambahan kepada kita untuk meningkatkan amal kita dan juga kebaikan-kebaikan dan bekal kita menuju kepada satu hari yang tidak ada lagi orang kata masa itu waktu untuk beramal, tapi waktu itu disebut sebagai yaumul jaza, hari menerima orang kata apa sahaja yang telah kita lakukan di dunia ini. So harapan kita sedemikian, sekurang-kurangnya minimum azab kita sedemikian, iaitu Allah SWT memberikan tempoh masa kepada diri kita agar kita berusaha untuk menambah-nambah apa yang sepatutnya kita nambah. Baik, pagi ini kita sambung sedikit pembacaan kita daripada kitab Al-Nas untuk orang beriman ini. Pada pertemuan yang lepas kita selesai pada membicarakan berkenaan dengan satu tajuk yang penting yang diletakkan sebagai tajuk pertama dan utama dalam kitab ini, iaitu berkenaan dengan niat. Perkataan dengan niat. Dan pada pertemuan yang lepas kita sudah membicarakan bahawa antara iman besar kepada niat seseorang itu, selain daripada niat itu adalah sesuatu yang penting menjadi tunjang pada apa sahaja yang ingin diamalkan, dan ingatan besar kita ialah bahawa setiap niat itu mesti diiringi dengan keikhlasan. Dan ketika mana kita sebut tentang keikhlasan itu, maka dibincangkan juga iringan daripada keikhlasan dalam niat ialah apa ya? Ialah bagaimana niat juga mesti diletakkan dengan sesuatu makna yang besar, iaitu apa ya? Kebenaran, benda yang benar. Iaitu yang kita bincang panjang, ada sekurang-kurangnya 5 perkara yang diletakkan sebagai dasar kepada makna benar pada niat. Makna benar pada niat. Kalau kita ulangkan kita ibas sedikit barangkali benar pada percakapan, maknanya niat kita itu mestilah benar dan benar pada percakapan. Apa yang kita tuturkan itu sesuatu yang benar. Lisan kita itu adalah sesuatu yang mengeluarkan perkara-perkara yang benar sahaja, kerana itu nanti akan mendorong kepada niat yang benar juga. Yang kedua disebutkan juga ialah benar pada keinginan. Apa yang kita inginkan itu betul-betul kita nak. Apa yang kita ucapkan tadi itu kita lafazkan betul-betul kita inginkan. Maka itu juga mengiringi niat kita. Yang ketiga disebutkan pada pertemuan yang lepas, benar dalam keazaman dan menepati keazaman. Yang kita dah kita bincang pada pertemuan yang lepas. Maknanya apa yang kita azamkan lepas daripada itu, memanglah keazaman yang benar itu senang nak kita ungkapkan, tapi selepas daripada itu menunjukkan keazaman itu benar ialah apa yang menepati keazaman itu. Maknanya kita tepatilah apa yang kita niatkan itu. Kalau tadi keazaman kita ialah apa yang tahun baru 2023 ini kita nak tambah apa sahaja kekurangan yang ada pada diri kita, maka keazaman itu adalah keazaman yang benar, yang baik. Maka tepatilah keazaman itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada pertemuan yang lepas disebutkan ialah benar dalam amalan. Benar dalam amalan. Adalah apa yang berlaku? Dia pada niat itu benar, tapi pada amalan itu tiba-tiba terbesar. Kerana niat tak tolong orang, tapi amalan itu curi orang punya bayang. Tak betul kan? Sebab orang sebut apa dia? Lebih pun tak betul kan? Miskin, tapi candunya dia lucu di antaranya tak benar. Dia mesti benar beriringan dengan amalan juga. Maka amalan pun kena benar. Dan yang terakhir yang ingin
rasa juga dia tak boleh mula tu. Lemah lah, tak ada rasa yang dia lemah. Maka tingkatkan makamnya, hari-hari sekarang sampai lah bila hilang rasa biar barangkali ini, hilang rasa tak hancur bila tak bangun kita kepada apa yang kita beri barangkali. Yang itu akan memberikan kekuatan kepada kita pada memahamkan benar dalam makaman agama. Maksudnya naik makam kita sedikit-sedikit kerana kelaziman kita melakukan kebenaran itu. Maka kata, benar-benar mesti diteruskan dan diusahakan untuk istiqamah supaya makamnya meningkat. Maksudnya dari segi amal dan juga kekhusyukan itu akan meningkat. Itu ibu perkara. Dan kesimpulan daripada perkara tersebut ialah nak ingatkan diri kita bahawa dalam hidup kita niat saja tak cukup. Mesti diisi dengan perkara-perkara yang disebut sebagai amal amal salih. Mesti macam itu. Yang itu mesti diletakkan dalam bidang itu. Kerana ada perbincangan-perbincangan dalam masyarakat yang menyatakan bahawa yang penting adalah niat. Diberhenti dari situ saja. Yang penting niat, tetapi kerja dan juga usaha dan juga amal itu tak dilakukan. Mana mahu dia rasa. Orang kata boleh, solat itu niat je. Niat je dekat rumah je, niat je. Tak turun pun solat. Tak bangun pun daripada katil dia untuk Allah. Angkat takbir dan juga solat. Maka itu tidak menjadi orang kata pegangan bagi kita yang memegang apa dia. Tidak ada sunnah wala jamaah. Jadi ini adalah berkenaan dengan niat. Pagi ini kita sambung sedikit pada satu tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan ilmu. Berkenaan dengan ilmu. Kita lihat apa yang kelebihan ilmu dan yang berkaitan dengan ilmu. Maka di sana nanti kita akan nampak bila kita membicarakan tentang ilmu, ia sesuatu yang akan mengiringi niat kita. Bagaimana kita niat yang benar, niat yang ikhlas dan sebagainya, maka kelangsungan daripada niat itu memerlukan kepada ilmu. Sebabkah Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran pada banyak ayat tentang kelebihan orang yang berilmu ataupun kelebihan ilmu itu sendiri. Antara lain, kalau kita boleh tengok dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya yang berbunyi A'udhu Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahu al-azim. Surah Az-Zumar ayat 9. Yang bermaksud, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Ini salah satu daripada firman Allah SWT yang mengatakan kedudukan orang yang berilmu. Persoalan Allah SWT dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, ada soalan, ada persoalan, ada pertanyaan dalam Al-Quran. Itu kita dah jumpa lah pada perbincangan yang panjang yang disebutkan oleh Ustaz Noor. Untuk dia punya tadabbur hari Ahad esok hari Ahad Ustaz Noor sudah sebut diingatkan kita punya kalau dalam Al-Quran ada persoalan ada soalan dia bukanlah jawapan tapi nak apa? Nak memperteguhkan satu perkara yang sebenarnya sudah kita fahamkan. Jadi itulah kalau kita tengok tadi persoalan daripada surah Az-Zumar ayat 9 ini Allah mula dengan tanya katakanlah adakah sama orang yang mengetahui orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui orang yang tidak berilmu. Bila ditanya macam tu bukan nak jawapan sebab jawapannya dah tepatkan kita dah tahu dah kelebihannya dan juga jawapannya ialah tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu tak sama. Maka yang diinginkan pada persoalan ataupun pertanyaan ketika mana kita membaca Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala ialah memperteguhkan apa yang sepatutnya kita dah tahu itu cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita manusia. Bila ditanya bukan nak jawapan tapi nak memperteguhkan satu benda yang kita sepatutnya ambil maklum dah tahu. Macam kalau kita boleh menunjukkan dulu-dulu lah sekarang tak tahu ada ke tak. Mak-mak kita
dijatuh. Anak dia jatuh. Lepas tu, pedagang datang nangis kat dia. Dia tak terubat. Dia buat macam soalan. Mak dah cakap kan? Mak dah cakap kan? Dia kata dia. Itu bukan. Bukan semua jawab pun. Mak dah cakap pun tak jatuh. Dia nak beritahu tentang satu benda yang dia dah maklumkan lebih awal. Kita dah kena tahu dah lebih awal. Jangan berlari-lari. Jangan buat benda yang tak betul. Jadi ini hasil dia. Tapi dia tak sebut secara direct, tapi dia buat dalam bentuk persoalan. Maka dekat sini, persoalan yang besar, ialah Allah SWT tanya, sama atau tidak orang berilmu dan orang tak berilmu, maka kita tahu jawabannya ialah tidak sama. Ada perbezaan antara orang yang tak ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Dan kemudian, antara perbezaan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Zumar, apa ya? Yang itu, yang selepas itu. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna, iaitu orang yang berilmu. Maknanya, kelebihan orang berilmu daripada orang yang tidak berilmu, antara lain yang disebutkan dalam ayat ini ialah apa ya? Orang yang berilmu sahaja yang dapat mengambil pelajaran dan juga peringatan. Ia yang dapat tengok apa benda pelajaran daripada satu-satu peristiwa. Ini sahaja yang kita dapat tengok bahawa ada sesuatu yang disebut sebagai hikmah di sebalik daripada sesuatu peristiwa. Maka itu hanya ada pada disebut dalam ayat Al-Quran ini ulul albab, orang yang berakal sempurna, orang yang ada ilmu. Maka itu kelebihan yang pertama. Antara lain lagi, ketika mana kita melihat Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan daripada firman-Nya dari surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT berfirman dengan firman-Nya yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yanfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sallallahu alaihi. Apa maksudnya? Supaya Allah Subhanahu wa Taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memberikan ilmu pengetahuan agama di kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Sallallahu alaihi. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang kedua ini pula nak mengingatkan kepada diri kita kalau dalam aspek ilmu bahawa ada suatu kelebihan yang diberikan kepada orang yang mempunyai ilmu dalam diri dia. Apa kelebihannya? Kalau yang pertama daripada surah Al-Zumar, kelebihannya ialah dia akan dapat melihat pelajaran dan juga peringatan daripada satu-satu perkara, peristiwa dan sebagainya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Mujadalah kita, ingatan besarnya ialah orang yang ada ilmu dan dia akan diangkat, ditinggikan darjatnya berbanding dengan orang lain. Sebab dalam ayat ini disebutkan ialah apa ya? Allah beritahu kepada diri kita secara langsung, ya fa'illah. Allah mengangkat dan meninggikan darjat yang pertama ialah alladzina amanu minkum, orang yang beriman di kalangan kamu. Kemudian diiringkan bersama dengan situ yang sama-sama akan diiringkan darjat ialah apa ya? Walladzina utul ilma, itu orang yang ada ilmu ataupun diberikan pengetahuan dalam bentuk maknanya apa ya? Ketinggian darjat. Maka kata dengan ilmu kita akan mendapat ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Maka itu ada kelebihannya. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, para ulama mengatasi orang-orang yang beriman dalam beberapa darjat. Dan disebutkan iaitu 700 darjat. Maknanya orang tadi mengatasi orang yang beriman dalam beberapa darjat, dan darjat itu disebutkan oleh Ibnu Abbas ialah 700 darjat. Macam mana tahu? Disebutkan bahawa antara dua darjat jauhnya melibatkan perjalanan selama 500 tahun perjalanan. Satu darjat ke satu darjat disebutkan dia jauhnya melibatkan perjalanan 500 tahun.
perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Tadi diangkat dalam derajat, disebutkan bahawa jaraknya ialah 700 derajat. So, satu derajat 500 tahun perjalanan, 700 derajat. Kaliannya, maknanya sangat sangat jauh. Derajat orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu. Maka itulah ingatan kepada diri kita tentang kelebihan. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi ini dalam surah Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan firman yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha 'azizun ghafur sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut pada melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Surah Allah Surah Fatir ayat 28. Ada satu lagi kelebihan yang disebutkan pada membicarakan tentang orang yang berilmu dan juga ilmu itu sendiri. Kalau yang pertama tadi kita tahu bahawa orang yang berilmu dia akan dapat mencungkil pengajaran, peringatan. Pada yang kedua disebutkan pula tentang adanya tingkatan darjat bagi orang yang ada ilmu. Yang ketiga ini satu perkara yang disandarkan juga kepada orang yang berilmu, iaitu apa ya? Sesungguhnya orang yang benar-benar rasa bimbang dan takut pada melanggar perintah Allah ialah orang yang ada ilmu. Ada orang yang ada ilmu. Maka itulah sebab barangkali bila kita tengok ada orang langgar peraturan Allah Subhanahu Wataala, langgar perintah Allah Subhanahu Wataala, maka ada orang labelkan, ada orang sebutkan apa dia adalah orang yang jahil, kenal jahil. Sebabkan kaum Quraisy Mekah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka itu disandarkan dengan panggilan masyarakat jahiliyah. Kerana ilmu. Tapi bicaranya panjangkan, itu bukan ada ilmu, itu bukan tak tahu. Ini satu lagi yang lebih dahsyat daripada itu, tak tahu dan tertinggal buat sesuatu, itu satu hal yang lain. Tapi dah tahu, memilah untuk buat, itu satu lagi. Lagi teguk daripada orang yang tahu. Tapi nak ceritanya ialah orang yang ada sifat yahsyallah, iaitu rasa takut dan bimbang melanggar perintah Allah disebutkan dalam ayat tadi, surah Fatir ayat 28 ialah di kalangan orang yang berilmu. Sebabnya kata, kalau kita masih lagi ada rasa apa ya, kurang, orang kata biasa-biasa je pada melanggar satu-satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk kita taati, maka kata dari situ kita masih lagi kurang dari segi ilmu. Maksudnya kena dapatkan ilmu supaya datang rasa takut kepada Allah Subhanahu Wataala pada melanggar perintah ini. Dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, daripada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang bermaksud, sesiapa yang diinginkan Allah akan kebaikan pada dirinya, maka akan diperdalamkan kefahamannya tentang agama. Yang disebutkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu kepada diri kita ialah proses untuk kita dapatkan kebaikan, dan Allah inginkan kebaikan kepada diri kita ialah kita ini ada kecenderungan untuk maknanya mendalami ataupun menambahkan kepahaman kita terhadap perkara-perkara ataupun ilmu yang melibatkan agama. Jadi ini disebutkan mufaqihu fi din, maka diperdalamkan, diberikan kefahaman terhadap agama. Maka itu tanda Allah dapatkan kebaikan pada diri seseorang. Maka beruntunglah kita kalau kita berusaha ke arah itu. Untuk Allah SWT mengurniakan kepada kita kebaikan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Umamah
radhiyallahu anhu berkata, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang laki-laki. Salah seorang daripadanya ialah ahli ibadah dan yang seorang lagi ialah orang alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala al-'alam." Suka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ard wal ardi hatta an-nablata fi wujuhiha wa hatta al-hutta la yusalluna 'ala mu'allim al-asil khair." Yang bermaksud kelebihan orang berilmu, orang alim mengatasi ahli ibadah tidak ubah bagaikan kelebihan saya mengatasi kelebihan orang yang paling rendah sekali di kalangan anda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya malah segala penduduk bumi dan langit sehinggakan semut di dalam lubangnya dan ikan di dalam lautan mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maksudnya dekat sini ada cerita tentang kelebihan orang berilmu juga. Apa dia? Disebutkan bahawa kelebihan orang berilmu itu maknanya ada orang kata contoh yang Nabi SAW tunjukkan antara kelebihan orang berilmu dengan orang yang melakukan ibadah dan ibadah itu. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa seperti kelebihan saya berbanding orang-orang yang paling rendah sekali di kalangan kaum. Maknanya orang kata dia punya jarak dan darjat orang berilmu itu sangat tinggi, ya? Dan kemudian yang disebutkan juga ialah daripada ilmu yang kita perolehi dan dengan ilmu yang kita ada, kita boleh berkongsi dengan orang lain, kita boleh menyampaikan kepada orang lain, bagi peringatan kepada orang lain, beri kebaikan kepada orang lain. Maka disebutkan oleh baginda Nabi SAW, Allah dan para malaikat malah segala penduduk bumi dan langit, seluruh penduduk bumi dan langit termasuk juga disebutkan dalam hadis ini ialah apa? Semut yang ada dalam lubang ini dan ikan yang berada di dalam lautan ini mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maksudnya orang yang berilmu ketika mana dia berfungsi kebaikan-kebaikan yang dia ada ataupun ilmu yang dia ada, maka dia akan dapat doa daripada Allah, daripada malaikat, daripada seluruh penduduk bumi, seluruh penghuni langit. Dan kemudian disebutkan lagi ialah semut-semut dalam lubang, ikan-ikan dalam lautan, semuanya mendoakan kebaikan itu untuk orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmu dan juga menyebarkan kebaikan daripada ilmu. Maka ini adalah kelebihan yang sangat besar, kelebihan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan juga, iaitu Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasu al-'ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihadrin wahid." Yang bermaksud kelebihan orang alim, orang berilmu mengatasi ahli ibadah, orang yang lakukan ibadah tidak ubah bagaikan kelebihan bulan pada malam purnama berbanding dengan kelebihan segala bintang-bintang yang lain. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan sebarang mata wang dinar maupun dirham. Sebaliknya, para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Sesiapa yang mengambilnya berarti telah mengambil bahagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi banyak lebih melibat. Maknanya dekat sini ada lagi disebutkan tentang kelebihan orang yang berilmu. Kalau tadi Nabi tafsirkan dengan diri Nabi melebihi kelebihan orang yang berilmu itu dalam bentuk maknanya kelebihan Nabi berbanding dengan orang lain, manusia yang lain. Yang ini kelebihan yang orang kata tafsirkan dengan bulan, antara bulan pertama dengan bintang-bintang yang
lagi dengan nabiya kenyataan bahawa orang yang berilmu dia adalah pewaris pada nabi. Kenapa disebut sebagai pewaris pada nabi? Dalam hadis ini dinyatakan bahawa para nabi tidak mewariskan harta dalam bentuk dinar, dalam bentuk dirham. Maksudnya tak mewariskan itu. Para nabi lazimnya dan fitrahnya ialah mereka mewariskan, mewariskan ilmu pengetahuan. Jadi orang yang berilmu dia mengambil warisan daripada para para nabi dalam bentuk dia dia memegang ilmu pengetahuan itu. Maka dia disebutkan nama warasatul anbiya. Orang alim, orang yang berilmu itu pewaris, pewaris para nabi. Maka mereka akan mewariskan kepada ilmu pengetahuan. Mereka menjadi jambatan kepada menurunkan ataupun memberikan warisan ilmu pengetahuan itu kepada masyarakat. Daripada Safwan bin Hasan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub." Yang bermaksud apa ya? Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu kerana meredai apa yang dia tuntut itu. Ini salah satu lagi daripada kelebihan kelebihan orang yang berilmu dan juga orang yang menuntut ilmu ataupun kelebihan ilmu itu sendiri. Iaitu apa ya? Mendapat naungan hamparan sayap daripada para para malaikat. Menurut Al-Qatadi, para malaikat menghamparkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu melibatkan tiga pendapat ulama. Ada tiga pendapat. Bila disebutkan bahawa malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu itu, ada sekurang-kurangnya tiga pendapat ulama. Apa ya? Yang pertama disebutkan ialah para malaikat menghamparkan sayapnya kepada para penuntut ilmu itu dalam kata bahawa memang maksudnya ialah secara fitrahnya malaikat menghamparkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Maksudnya dia seolah-olah menaungi, menaungi. Bayangkan bila kita berada di satu tempat, tiba-tiba ada orang letak payung dekat kita. Nampakkan dia nampak macam kita ini dinaungi, dijaga dalam bentuk yang proper, yang baik. Dan kita juga kan dipayungkan. Satu lagi aku keluar di payungan pada satu viral itu takut tertahan tidak keluar lagi untuk orang ramai. Aku kali tak belakang tu dia asyara dia dah saya buka-buka payungan. Jadi pun dengar dia sebut tak payah. Tapi orang yang dah kena bawa tempat memang nak kena pulang tu payung. Kena letak payungan tu. Jadi malaikat maksudnya pertama ialah malaikat menghamparkan sayangnya kepada para maknanya ada dia payungan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk menjaga orang yang menuntut ilmu itu atau orang yang mencari ilmu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua disebutkan malaikat menghamparkan sayap pada maknanya ialah para malaikat menunjukkan sikap tawaduk kepada sebagai menghormati penuntut ilmu. Bayangkan bila kita menuntut ilmu, malaikat yang merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling taat kan, tak pernah ada ikat dalam kamus hidup malaikat kan. Kalau disuruh sujud sampai hari kiamat, yang disuruh rukuk sampai hari kiamat, yang tawaf kita tahu kan, tawaf masuk dekat kawasan yang disuruh tawaf, maka mereka akan tawaf sampai hari kiamat. Maka malaikat ini yang sifatnya sedemikian, bila disebutkan menghamparkan sayapnya, dia seolah-olah tunduk dan merendahkan dirinya kepada menghormati orang yang menuntut ilmu. Bayangkan malaikat merendahkan dirinya tawaduk kepada orang yang menuntut ilmu. Itu makna yang kedua kata ulama. Maka setiap kali orang menuntut ilmu atau pergi mencari ilmu, maka malaikat seolah-olah dia letakkan diri dia rendah daripada orang yang menuntut ilmu. Dia bersifat tawaduk ketika dia menghamparkan sayap dia. Maka dia turun dalam bentuk rendah. Yang ketiga kata
kenapa malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang betul ilmu itu? Maksudnya apa ya? Maksudnya ialah para malaikat turut sama hadir dalam majlis ilmu dan berhenti terbang di udara. Maksudnya dia, dia stop dan dia join sekali. Nah, itu maksudnya. Maka yang ini nak bagi tahu kepada diri kita ialah dalam setiap majlis ilmu ada dia apa ya? Penglibatan dan hadirnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak bolehlah malaikat tu hadir kan. Orang tu hadir juga sebab malaikat ni tak nampak. Tak nampak dia. Kalau orang itu kita tak tahu, orang pun tak tahu kita kuliah sebab malaikat ramai ni memanglah malaikat ramai tapi tak nampak. Dia feeling tu tak ada. Takkan hantar malaikat ni datang ke dalam ilmu kan. Tak boleh lah. Kita kena hadir selalu. Kena hadir selalu. Itu letak juga untuk keazaman 2023 ni. Esok ada tiga tadi ya. Tiga pandangan daripada ulama tentang kelebihan orang menuntut ilmu pada menyatakan bahawa malaikat menghamparkan sayap kepada pada penuntut-penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dapatlah tiga-tiga tu. Yang pertama maknanya adanya pengiktirafan, maknanya dijaga orang yang menuntut ilmu itu dengan hamparan sayap malaikat. Yang kedua dan menunjukkan bahawa malaikat sendiri menundukkan dirinya, merendahkan dirinya kepada orang yang menuntut ilmu, ada memberi makna dalam bentuk tamsilan orang yang menuntut ilmu itu seolah-olah ketika itu dia lebih tinggi dan jatuh daripada para malaikat. Yang ketiga dan beritahu bahawa malaikat bersama-sama hadir dalam majlis ilmu. Bayangkan kan, kita duduk kat satu tempat dan kita tahu bahawa ada VIP duduk sekali. Kita punya rasa tak ada terolah dan macam-macam. Maka BBIP Allah Subhanahu Taala pada majlis ilmu ialah para malaikat ini, para malaikat ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Apa maksudnya? Sesiapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan mencari ilmu, pengetahuan, maka Allah akan mempermudahkan untuknya satu jalan menuju kepada syurga. Bagi seribu ayat muslim. Yang ini kelebihan lagi. Yang untuk orang yang yang menuntut ilmu. Ataupun orang yang berilmu. Orang yang tak cari ilmu dan ilmu itu sendiri. Iaitu apa ya? Satu jalan yang kita lalui untuk menuntut ilmu. Maka Allah akan mudahkan satu jalan untuk kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dekat situlah. Ketika mana kita sebut tentang tentang ini, maka nanti kita akan ingat ketika mana saya bawa orang pergi diumrah, maka sampai dekat Madinah antara perkara yang orang berkira-kira untuk nak dapatkan ialah dia masuk dekat Raudhah. Masuk dekat Raudhah. Sekarang ni susah haji ya, tak masuk Raudhah. Sebab apa? Dia pakai tusuk-tusuk tu. Tusuk tu macam gila maknanya ada aplikasi dia. Kalau kita tekan masuk tu, kita dapat dia punya orang kata macam invitation dia lah, kita dapat masuk. Kalau kita boleh tunggu, kita pun boleh tahan juga lama ni untuk dapat masuk. Kalau tidak, tak boleh. Saya bayangkan kalau kita bawa, kata saya bawa 40 jumlah tu tanya kita pasal masuk tu. Saya tu tak boleh. Itu tak kira lagi yang tak mahir tentang aplikasi dan sebagainya. Aplikasi yang memang tak ada pun. Mana saya nak masuk dia kan? Semua orang akan berasa sedih bila meninggalkan Madinah ketika mana tak dapat masuk Raudhah. Sebab dia kata apa ya? Madinah ke Raudhah lah. Sedangkan banyak lagi tempat di Madinah itu ataupun lokasi-lokasi yang yang sepajak orang dan sekali yang sepatutnya dijaga dengan baik. Bukan menyalahkan tentang orang tak tinggalkan Raudhah tu, tapi kadang-kadang gambaran kita semata-mata terhadap Raudhah. Maka Raudhah itu ialah apa ya? Selain daripada tempat yang merupakan tempat bagi Nabi SAW antara rumah dia dengan mimbar itu, itu disebut sebagai Raudhah, itu taman-taman negeri syurga. Apa orang terlupa bahawa majlis ilmu juga adalah taman-taman syurga.
Maka kita kejar satu tahun juga yang kadang-kadang kita susah juga nak dapat kerana gambar orang dan sebagainya, rezeki dan sebagainya. Tapi kita tinggalkan, bila kita dah balik ke sini, taman-taman syurga yang ada dekat rumah kita. Itu apa ya? Raja-raja. Tak ada pula orang sebu. Ini tak ada pakai rusuk kan? Turun sendiri je. Tak ada yang pakai rusuk. Tak ada pula orang tanya kan? Sini tak nampak. Macam mana? Tak ada. Kan? Jadi itu yang kadang-kadang kita kena perbaiki. Memanglah tak sama. Rautah yang sebenar adalah bentuk rautah yang disebutkan bahawa antara rumah Nabi dan juga tempat Nabi itu. Tapi kita tahu bahawa dari segi makna rautah, taman-taman syurga dan majlis ilmu juga taman-taman syurga. Kalau tidak disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang melazimkan dirinya untuk menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka dia akan dipermudahkan satu jalan untuk syurga, untuk ke syurga. Jadi dekat situ ada rumah juga, ada taman-taman syurga juga. Maka taman-taman syurga itulah yang kita kena usahakan untuk kita ikuti. Tak dapat semuanya, jangan tinggal semua. Tak dapat kuliah subuh, jangan tinggal kuliah maghrib. Tak dapat kuliah maghrib istiq. Terang dan selesa juga. Tak dapat air selesa, ada yang kubur. Tak dapat air habis. Tak dapat air habis. Tak dapat kali try lagi perjumpaan pagi untuk tazkirah Jumaat. Macam tu lah. Maksudnya kita usul kerana kelebihan yang kita sebut tadi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji." Apa maksud? Sesiapa yang keluar kerana menuntut ilmu, sesungguhnya dia berada pada jalan Allah fi sabilillah, sehingga dia kembali semula ke rumahnya. Maksudnya orang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk nak tuntut ilmu, maka dia sebenarnya berada pada jalan fi sabilillah, pada jalan Allah SWT, dan itu dikira sehingga dia pulang ke rumahnya. Kalau sekian ada sekarang kan daripada tadi kalau saya datang sampailah balik rumah nanti, kita dikira sedang berada pada jalan fi sabilillah. Selalu kita sebut fi sabilillah, kita ingat apa dia? Kita ingat pegang kan, kita ingat pegang apa dia? Siapa aja lah yang boleh pergi pegang apa dia? Orang yang dihantar bantuan dia dekat tempat-tempat bergola berpulang pun kan, kalau boleh nak balik. Bila dengar satu berlipat bomnya dia terus rasa berapa kan? Akhirat yang baik dan kelebihan-kelebihannya, maka tidaklah dengan
itulah sebabnya sedikit supaya okay, antara azab yang boleh kita lakukan pada pertindakan ini atau kita usaha sedikit-sedikit kemudian kelaziman mempertingkatkan ilmu ini ialah dengan dengan disebut macam ni lah bertalam bila kita datang untuk dengar ilmu itu secara langsung daripada sebelah sini saya dah sebab dia sampaikan
tahun ke tahun itu kena keluar power, kena setengah tahun tau. Kena setengah, minimum 45 sampai yang pernah memulaikan. Start engine tu, mana ada orang tak datang. Yang lebih ni kita kena ingat. Kalau bukan kita yang dimarahkan, siapa lah lagi yang nak dimarahkan. Lepas tu, kita sedia dulu, teruskan lagi di surat orang-orang untuk 2023. Susunan-susunan jadualnya sentiasa kita, kita sambung dan juga kita maklumkan dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Jom sama-sama kita usulkan untuk penghargaan bagi masjid itu sendiri. Dan yang paling besar dan sebagainya juga ialah betapa kelebihan-kelebihan itu mengatasi kelebihan dunia. Dan dia ada benda-benda dengan kelebihan akhirat. Untuk orang yang berilmu, dia bukan sekadar dapat kelebihan dunia. Kalau kita baca tadi kan, kelebihan-kelebihannya. Kelebihan dia juga diperolehi dengan ganjaran-ganjaran kebaikan di akhirat. Apa lagi yang kita inginkan daripada kelebihan akhirat? Kalau kita sudah dijanjikan dengan surga Allah Subhanahu Wataala, ini kerana kita mengangkat ilmu pengetahuan menjadi orang yang berilmu. Maka kita usahakan untuk yang sebenarnya, insyaAllah. Nanti kita sambung lagi tentang menuntut ilmu itu satu kefarquan. Kita nak beritahu tentang adanya kefarquan dalam menuntut ilmu dan dia tidak boleh diswastakan kepada orang lain. Maksudnya belajar tentang ilmu dan khususnya ilmu agama, mesti setiap individu menjadi kepaduan bagi sendiri. Dia tak boleh swastakan kepada orang lain ataupun nanti ibadah itu diswastakan kepada orang lain. Semua orang lain buat. Biar orang lain saja yang faham, dia tak yang faham. Tak boleh beri. Jadi kita tengok. Tapi yang dibicarakan dalam kitab ini pada pertemuan kita yang akan datang. Untuk pagi ini, kita tangguhkan dahulu pertemuan kita. Kita doa kepada Allah SWT memberi kekuatan kepada diri kita untuk mengamalkan apa yang kita belajar dan kita dengar tadi. Mudah-mudahan Allah SWT juga merahmati kita untuk tahun 2023 ini dan meninggalkan kita tinggalkan 2022 dengan keampunan daripada Allah SWT atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan kita perbaiki kesalahan dan kesilapan itu tahun yang mendatang, insyaAllah. Baik, sesama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الإنسان لا تنقص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.